Di timbangan sini yang standar 115 kilo satu karungnya. Di sini yang ditangkap hari malam ini itu cuma naiknya 96 kilo atau 102 kilo. Di karung yang sama ditimbang. Iya ultimato mulai melihat sebu sekilo ya dikurangi timbangannya. Saya juga bisa menjadi pedagang seperti itu. Pemerintah mau mengendalikan dengan baik, saudara-saudara sekalian. Pemerintah menekan tidak boleh lagi ada seperti itu. Ditangkap semua yang berpotensi seperti itu modelnya, akhirnya diselesaikan oleh kepolisian. Di 300 ribu ton gabah dalam satu kali panen, pemerintah Sopeng ini, Bulog Sopeng maksud saya, itu hanya membutuhkan itu. Bulog membeli dalam keadaan apapun, mau basah, mau kering, sama saja harganya 3.800. Coba kalau apa namanya, kalau musim hujan datang, pedampang itu semuanya muncul informasi ada yang mau demo pemerintah. Kenapa di pemerintahan ini katanya